Ustaz, apakah boleh daging kurban dimakan oleh orang selain beragama Islam? Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma ini Islam, tapi emaknya enggak Islam. Ketika dia pindah ke Madinah, emaknya datang dari Madinah, emaknya datang dari Mekah ke Madinah mau ketemu. Tentu dia takut, emaknya non muslim, lapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini emak saya non muslim datang mau ketemu, boleh enggak silaturahim?" Kata Nabi, silakan silaturahim. Itu dalil bahwa Islam dengan non muslim boleh silaturahim. Apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Silakan beri dia hadiah. Itulah dalil boleh memberi hadiah. Dan kurban itu masuk kategori hadiah. Begitu kata, bukan kata Abdul Somad, begitu kata Syekh Atiyah Sokhar, ulama Azhar Mesir, dalam kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar. Boleh memberikan kurban untuk non-muslim. Syaratnya, kurbannya kurban sunnah. Karena kurban wajib nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk non-muslim. Sedekah boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunnah boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin umat Islam. Itu dagingnya enggak boleh dibagikan kepada non-muslim. Karena itu nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Maka wajib diserahkan dagingnya untuk orang Islam semua. Demikian.